Boleh Magda minta suratnya, Pak? Apa? Kamu mau ambil? Mau kamu simpan? Papa tidak rela kalau kalian bercerai. Kalau terpaksa harus berpisah, hanya dengan satu alasan, maut memisahkan kalian. Papa tidak percaya kalau Hafiz tidak bisa lagi menjadi suami yang baik dan setia. Hafiz, mamamu ada di Jakarta? Di mana dia tinggal? Antar papa ketemu dia. Pa. Papa jangan terburu-buru, Pa. Sabar. Papa nggak boleh emosi. Antar papa ketemu mamamu sekarang juga. Papa tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Rumahnya yang mana, Mas? Itu yang nomor 77. Papa, tunggu dulu, Pa. Pa, Papa jangan terburu-buru. Papa lebih baik jangan kayak gini, Pa. Papa harus tahu kondisinya Bu Dewi itu lagi kurang sehat, Pa. Kasian. Bu Dewi itu lagi gak boleh banyak pikiran, apalagi stres. Papa harus tahu semuanya. Karena Papa merasa ada yang kalian sembunyikan dari Papa. Hafiz! Antar Papa. Mas, tunggu dulu, Mas. Aku masih belum siap kalau Papa tahu tentang semuanya. Kita gak bisa sembunyiin selamanya dari Papa. Satu-satunya jalan, saya. Kita harus kembali bersama. Aku janji sama kamu, aku akan memperbaiki semuanya. Asalkan kamu mau kasih aku kesempatan. Aku yakin kok semuanya akan gak jadi panjang, semuanya akan beres. Kita gak akan bisa, Mas. Kamu ngapain di sini? Tadi aku mau ketemu sama ibu kamu, Mas. Tapi si Aida itu... Aida sepupunya Mas Hafiz, kan? Hah? Iya, sepupunya Mas Hafiz. Lebih baik sekarang kamu pulang deh. Sorry, Anar. Aku mau pergi sama Papa. Kita ketemuannya nanti aja ya. Oh, jadi kalian merahasiakan semua ini dari Om Setiawan. Oke, nanti aku yang kacaukan semuanya. Aku ngerti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Habis.
Tunggu apa lagi? Cepat siapkan mobil, antar papa ketemu mamamu. Papa yakin mau ketemu ibu sekarang? Sudah, jangan banyak tanya. Ya, sebentar, Pak. Tapi sambil kunci dulu. Papa, kenapa, Pak? Ya Allah. Papa, nggak apa-apa. Papa perlu obat jantung, Papa. Ya Allah, yaudah. Magda ada di dalam. Yuk, hati-hati ya, Pak. Papa yang kuat ya. Loh, Mas Arfan. Tadi katanya rumah yang nomor 77 kok kita malah jalan lurus terus? Gawat. Ada papanya Mahda. Aku harus bawa Aida pergi dari sini. Sebaiknya kita gak usah kesana dulu. Kenapa, Mas? Tadi aku lihat papanya Mahda di depan pintu. Dan aku yakin Mahda pasti juga ada di dalam. Aku gak mau kehadiran kamu nanti malah merusak suasana. Jangan-jangan akulah penyebab Mbak Magda mengajukan gugatan cerai ke Mas Hafiz. Kalau aku yang ngalah, terus gimana nasib anak yang kukandung ini? Ya Allah, aku harus bagaimana?